Gitu, soalnya kan aku suka pakai conditioner. Jadi conditionernya itu bikin jerawat di punggung aku tuh semakin banyak. Soalnya kan lembab ya, conditionernya jatuh ke punggung aku. Nah ini aku mau perawatan di bagian punggung aku kayak gimana ya. Tungguin, stay tune. Gimana? Mau perawatan ini dia lembab kayak jatuh ke apa punggung aku tuh, padahal aku juga tapi dia udah benar masih jadi kumbang itu tuh. Nah aku nggak bisa kok sampoan nggak kok, maksudnya aku udah pindah ke rambut yang sebelah, terus aku bilang sampoan yang sebelah juga ini masih yang laser mana yang muka ya. Yang muka sih oke okay sih, cuman kalau ini kan akan baru lagi. Sama sih sebenarnya pada dasarnya sama yang kemarin
buah perut sama lengan, cuman mantap buat kamu. Oh gitu. Oke, kalian sambilnya sambil pantat. Oke. Sekarang aku udah pakai baju mau perawatannya, jadi lagi mau perawatan lagi. Tunggu dokternya. Jadi dokternya lagi konsultasi dulu sama dia. Oke, sekarang ini aku lagi di treatment bagian punggung aku. Namanya apa? Pak, namanya treatment. Alatnya mikrodermabrasi. Mikro, oke. Lagi di mikro bagian punggung aku. Soalnya kan punggung aku tuh banyak banget jerawatnya, guys. Soalnya aku suka pakai conditioner, jadi lembab gitu di punggung aku. Jadi mengatasinya di mikro dulu. Oke, habis di mikro apa? Nanti dia itu PL. Oke, habis itu PL udah ya? Iya. Nah, jadi dua kali pengerjaan punggung aku teratasi deh. Tungguin ya, jangan kemana-mana. Oke, sekarang aku mau di IPL ya, dok? Oke, oh, epitone. Oke, iya, Reza angkat. Sekarang aku mau di epitone. Yang tengah enggak, iya. Kalau pas yang tengahnya tuh rasanya seperti apa? Rasanya anget, anget-anget gitu. Enak nih, namanya jadi laser. Jadi laser gitu. Oke, sekarang aku pengerjaan dulu. Stay tune. Aku udah selesai tau perawatannya, aku seger banget. Badan aku semakin fresh lagi, semakin pede lagi. Thank you, Kyudirma. Akhirnya kita bisa berduaan lagi. Itu seru banget. Aku kenapa nagih di Kyudirma? Soalnya Kyudirma tuh perawatannya cocok sama diri aku, badan aku, dan feel aku. Oke, habis ini aku mau lanjut kerja lagi. Thank you yang udah nonton YouTube channel aku. Dan jangan lupa di like, subscribe. Oke, bye-bye.